Sederolun 2000-an anggota Perlindungan Masyarakat Birun atau LIMAS akan dilibatkan untuk mengawal tempat pemungutan suara pada 17 April 2019 mendatang. Para LIMAS ini akan tersebar di seribuan TPS pada 609 desa di Birun dan diharapkan LIMAS dapat menjalankan tugasnya dengan baik serta netral. Nah legislatif, nah eksekutif, nah ini pemilu. Sementara itu Sederolun, mulai hari ini KIP Birun mendistribusikan logistik pemilu ke masing-masing kecamatan. Proses distribusi akan berlangsung hingga 2 hari ke depan dan jadwalnya bisa saja berubah bergantung keadaan di lapangan. Senin dan Selasa, kami berharap bahwa 3 hari itu sudah bisa kami distribusikan sampai ke tingkat kecamatan dan pada hari Selasa paling telat dari PPK itu didistribusikan sampai ke rayon maupun ke TPS masing-masing desa. Dari Birun, Yusmandin Idris, Serambi On TV.